guys, welcome to Edufit Education with V. Guys, balik lagi sama aku Fitria. Hai, mungkin long time no see ya. Akhirnya aku buat video lagi. Karena sekarang aku walaupun lagi UTS ya, tetap nyempetin buat video buat kalian pastinya ya. Jadi guys, sebelum itu jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya dan juga komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan ya. Insyaallah aku balas kalau sempat, atau enggak kalian bisa DM. Tapi mungkin maaf juga yang DM di Instagram Scoopit itu belum sempet aku balas karena lagi sibuk UTS. Kalau kalian lagi UTS atau enggak nih guys ya, komen di bawah ini. Oke guys, mungkin selain aku bahas video ini di YouTube, kalian juga bisa cek di Instagram dari Scoopit ataupun kalian bisa cek di TikTok dari Scoopit. Dan sekarang seperti yang kalian lihat, aku emang lagi di outdoor dan mohon maaf banget kalau misalnya kurang kondusif. Kali ini tuh aku mau ngebahas apa? Jadi sekarang itu lagi dibuka nih beasiswa dari Asian Maybank Scholarship Program ya. Jadi apa ini tuh beasiswanya? Jadi guys, beasiswa ini tuh ya merupakan kayak kolaborasi gitu ya antara Maybank Foundation dengan ASEAN Sekretariat atau kesekretariatan dari ASEAN ini. Dan salah satu kayak strateginya itu tuh untuk Socio Cultural Community Blueprint 2025. Dan beasiswa ini tuh ya dibuat untuk menyediakan gitu ya, atau mengumpulkan para generasi muda yang bertalenta dan berprestasi di lingkungannya itu ASEAN ya. Dan ini tuh ada beberapa kriteria atau kualifikasi ya, apakah kalian tuh layak untuk daftar beasiswa ASEAN Maybank ini atau enggak ya. Yang pertama, kalian merupakan warga negara dari salah satu negara di ASEAN ya guys. Kemudian kalian tuh punya prestasi yang excellent atau bagus gitu ya, dan juga aktif dalam kegiatan luar kampus atau ekstrakurikuler. Kemudian kalian itu ya mempunyai IPK kalau mungkin ya, kalau di Indo tuh, atau GPA-nya itu minimal 3,00 atau mungkin yang setara gitu ya. Lalu kalian itu jurusannya itu hanya jurusan tertentu ya. Jadi jurusannya apa aja? Jurusannya itu mulai dari accounting, actuarial science, lalu business management ya. Lalu ada data science, ekonomi, entrepreneurship, finance, information technology, international business, matematik, political science, risk management, social work, future ID related course seperti computer programming, web development, web software development, mobile application development. Jadi mungkin yang kayak ekonomi dan juga informasi teknologi ya, mungkin dalam bidangnya. Tapi ada juga tadi yang dalam bidang aktuarial ya, science, jadi science gitu. Jadi guys, nanti setelah daftar itu pastinya akan ada seleksi ya guys, dan dari Maybank Foundation dan ASEAN Foundation ini akan nantinya tuh menglist mungkin ya siapa sih yang memang layak untuk menjadi penerima dari beasiswa ASEAN Maybank Scholarship ini. Nah guys, mungkin kalian juga bertanya-tanya apa aja sih yang bakal kalian dapetin dari beasiswa ini atau dari beasiswa ASEAN Maybank Scholarship ini. Yang pertama, kalian akan dapetin fully paid tuition fees, lalu ada allowance for monthly stipended plus accommodation ya. Jadi ini ada akomodasi mungkin, maksudnya itu nanti akan ada kayak apa ya, ini tuh acara atau event. Tapi selengkapnya kalian bisa cek aja link di deskripsi box ya. Dan guys, selain itu kalian juga akan dapat laptop. Oh my god, dapat laptop. Lalu kalian juga ada set LinkedIn allowance ya. Artinya di sini nih guys. Lalu kalian juga akan dapat return economy class air passage ya. Setelah itu kalian juga ada subsidi untuk medical benefit ya, kayak misalnya asuransi kesehatan dan yang lain sebagainya ya guys. Nanti para penerima dari beasiswa ini tuh akan dapat kesempatan atau pengalaman untuk kesempatan untuk internship ya.
Jadi bisa di ASEAN Sekretariat atau ASEAN Foundation ataupun di Maybank office-nya ini, di kantor Maybank-nya ya. Jadi guys, gitu aja mungkin tentang ASEAN Maybank Scholarship ini. Jadi banyak banget benefitnya, jadi ayo buruan daftar. Dan link pendaftarannya kalian bisa cek link di deskripsi box ya guys. Jadi ini tuh bukan masalah skala nasional beasiswanya, tapi skala regional ASEAN gitu ya guys. Jadi memang cakupannya luas banget, ayo buruan daftar. Dari Indonesia banyak banget potensinya, ayo buruan daftar. Dan link pendaftaran di deskripsi box. Untuk info lainnya kalian bisa cek di Instagram dari Scoopit ataupun di TikTok dari Scoopit. Jangan lupa buat klik like, juga subscribe-nya. See you soon, bye-bye.